Menu hari ini kari kepala ikan bersama sambal ketuk. Jom kita mula. Kita start dengan membuat sambal ketuk dulu. Sediakan dalam anggaran 7 hingga 8 batang lada merah dan hijau. Boleh potong ikut cita rasa sendiri sebab nanti kita akan tumbuk bahan-bahan ini. Hingga 12 batang cili padi merah dan hijau. Ikut tahap kepedasan masing-masing. Satu biji bawang merah. So, mula-mula kita goreng ikan bilis. Goreng sekejap, balik-balik je dan angkat. Kemudian kita goreng bahan-bahan yang kita potong tadi. Goreng jangan terlalu lama atau terlalu sekejap. Apabila bahan-bahan ini nampak layu sikit, dah boleh angkat. Masukkan bahan-bahan yang digoreng tadi dalam lesung batu. Dan sedikit garam agak-agak je lah ya. So, hasilnya akan jadi macam ni. Inilah yang dipanggil sambal ketuk favorite family saya. Mari kita sediakan bahan-bahan untuk kari kepala ikan pula. Bawang putih, bawang merah kecil, potong kasar je sebab bahan ni kita akan kisar. Halia tu kita ambil separuh je. Untuk kobe, saya suka potong 4 macam ni. Blend semua bahan-bahan tadi kecuali kobe. Tambah sikit air je. Dalam anggaran 7 hingga 8 ulas bawang putih dan bawang merah. Masukkan 2 batang kayu manis dan bawang putih, bawang merah yang kita iris nipis tadi. Tumis hingga naik bau. Masukkan 3 sudu besar serbuk kari dan 3 sudu besar serbuk lada.
bergaul hingga sebati. Dan tambahkan air sikit. Saya lupa nak rekod tempat masukkan daun kari tadi. Daun kari dalam anggaran 3 batang. Masa ni bau pun dah sedap. Masukkan santan dan gaul rata. Masukkan kerisik. Okey, kita dah boleh masukkan kepala ikan. Biarkan sekejap untuk ikan masak. Masukkan garam agak-agak je. Okey, masanya kita dah boleh masukkan kubis tadi. Biarkan kubis tadi masak dan mendidih kejap. Masukkan cili padi pula. Dah siap, kita boleh hidang. Sedap makan waktu panas, tambah lagi dengan sambal ketuk dan dihidangkan dengan petai dan timun. Menjilat jari. Selamat mencuba. Bye.